dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, guys. Guys, hari ini hari pertamanya kita lebaran mau menuju Pulau Lembe, pulau yang berseberangan dengan daratan Sulawesi ya, khususnya Bitung. Jadi aku menuju Pulau Lembe dari Bitung itu butuh sekitar 15 menit. Kita kesananya menggunakan kapal nelayan. Nah, motor juga bisa ya guys, motor juga bisa kita taikan ke kapal nelayan dengan ongkos untuk orang itu 5.000 per orang dan ongkos buat motor itu 10.000 rupiah. Jadi dari sini menuju sana kita habis sekitar 22.000 dan kita udah bisa menikmati pemandangan ya lautan selatnya. Ini tuh selat Lembe ya, orang menyebutnya ya, dan saya sangat menikmati ini guys. Saksikan terus ya. Nah, di sini tuh lautannya tenang ya, tapi guys, di Sulawesi ini pulaunya dikelilingi oleh lautan, tapi pantainya sangat sedikit ya. Tapi lautan di sini cukup tenang ya, dan banyak juga wisata bawah laut ya. Selain di Manken, Pulau Lembe ini adalah salah satu tempat wisata bawah laut, tapi hari ini kita belum bisa untuk snorkeling atau nyelam ini karena ya masih ada pembatasan COVID ya. Karena COVID ini jadi wisatanya masih dibatasi dan belum dibuka. Ini itu iseng-iseng saja. Nah, ini kita udah sampai di Pulau Lembe, dan di sini ya ternyata di pulau ini tuh cukup banyak ya warga yang tinggal di sini, dan pemukimannya itu seperti kampung gitu. Dan juga menariknya di sini tuh ternyata banyak warga Sulawesi yang beragama Islam. Jadi di sini saya menemukan ada beberapa warganya juga antusias merayakan Idul Fitri karena di sini warganya banyak yang muslim ya, walaupun juga ada tadi mungkin yang belum pernah, ada beberapa gereja juga. Dan saya rasa ini pulaunya cukup gitu ya, cukup menarik karena pas kita lihat tadi ya, saya salut aja sama warga di sini ya, kok bisa ya bertahan. Soalnya mereka itu aksesnya belanja dan lain-lain itu ke Bitung ya. Jadi saya nggak kebayang guys kalau tinggal di sini misal harus membeli keperluan ya harus bolak-balik menggunakan kapal seperti tadi. Nah, itu Tugu Trikora ya, itu tempat bersejarah, juga belum bisa masuk ke sana ya. Kita dari Bitung ke Pulau Lembe cuma bolak-balik. Balik ke